Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rezekinya ikan mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Mami Sarah, kawan. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dimanapun berada, kawanku semua dalam keadaan sehat ya. Murah rezeki, panjang umur, dan dimudahkan segala urusannya sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah. Nah, kawan, kali ini Mami Sarah akan coba mencari ikan yang kecil-kecil. Syukur-syukur dapat yang besar. Nanti kalau kita dapat, kita akan bikin satu olahan. Bawa wajan juga. Sudah. Lanjut kawan. Jadi kali ini saya bawa alat sasar kawan. Coba kita langsung. Yuk. Wih. Nah, coba kawan. Yuk kita pindah. Nah kawan. Kalian lihat. Ikan unjar kawan. Kita akan coba. Coba tahu kena kawan, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Mamanya ikan kawan, masya Allah. Lihat kawan tuh, ya. Luar biasa kawan kawan, alhamdulillah. Seharusnya nanti ini bisa dibikin rempeyek, tapi sayang. Kita bawa tepung kawan. Banyak banget kawan, gimana mau milihin yang ini kawan ya. Alhamdulillah luar biasa juga hari ini kawan. Caranya seperti ini. Nah yuk ini namanya ikan unjar kawan, kecil. Coba ini kalau bawa cabai banyak kita bikin sambal goreng. Lepas lah. Luar biasa banget kawan tuh ya. Alhamdulillah. Ini kawan. Sekali serkap ya. Banyak banget kan tuh. Alhamdulillah. Jadi deh. Kita bikin sambal goreng. Apa banyak nantinya kawan. Lanjut. Alhamdulillah. Rezekinya ikan mantap. Ya kawan, ini hasil barusan kita nyeser. Nanti kita akan terus cari sampai wajan kita mendekati banyak ya kawan, atau hampir penuh. Nanti kita bikin pelahan kawan. Lanjut kawan.
ya kawan. Kita rasa segini sudah cukup ya kawan. Sekarang kita akan lanjutkan dengan proses berikutnya, itu membuat payet kawan. Lanjut. Kawan, kita akan cari tempat yang cukup. Kawan, saya tuliskan kita masuk sini ya kawan. Karena ini tempatnya lebih banyak teduh, menurut saya udah lapar banget kawan. Lanjut. Nah kawan, kita sudah pilihin kotorannya, udah buang kotorannya semua nih, sudah bersih. Ya, kita langsung cuci. Setelah itu baru kita bikin bumbunya kawan. Nah, lanjut. Memanfaatkan sesuatu yang bisa dimanfaatkan saja lah. Ini nasi kawan. Wow, makan enak. Wih, matang. Oh, matang. Kita goreng lagi. Maklum. Angkat lagi. Alhamdulillah tuh kawan.
ini payak kita. Tuh, payak teri ya kawan, hasil buru kita. Tadi udah matang. Nih. Mubang pokoknya kawan. Nah, kita langsung aja makan. Ini barusan ada sayurnya, kangkung. Mudah-mudahan enak ini kawan. Pastinya pasti sangat enak. Cobain, icipin dulu ah. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap kan? Untuk kawanku yang jauh di sana, kalau kepengen bisa di bikin di rumah ya kawan, ikan teri yang masih segar, terus pakai tepung beras ataupun tepung yang lain, yang penting jangan tepung terigu kawan. Kalau tepung terigu nggak bisa kering, nggak bisa crispy. Langsung saja saya mau makan dulu ya kawan. Mohon maaf bagi kawanku bila melihatnya kepengen, silakan bisa mencoba. Bismillahirrahmanirrahim. Saya terasa udah nggak muat teman, sangat kenyang. Tadi payaknya segini banyaknya, tinggal beberapa, tinggal tiga payak kawan. Nasinya kameramennya nggak mau karena katanya udah kenyang, lalu dihabisin. Ini kayaknya nggak kuat lagi kawan. Ini biarinlah buat kameramennya yang tiga, mau tidak mau harus dicoba masakannya seperti apa. Yang jelasnya enak kawan. Terima kasih untuk kawanku dimanapun berada yang selalu memberi dukungan ya kawan, menyimak video Mami Sero sampai selesai. Saya hanya mengucapkan banyak terima kasih, semoga kebaikan kawanku semua mendapat imbalan dari Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik serta berkah dan barokah rezekinya, amin. Akhir kata, bila mana banyak kesalahan dan tutur kata yang kurang sopan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mami Sero, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di lain kesempatan. Lanjut. Thank you.